Tersebar video mesra Nana Mirdad dan Andre Wet di atas ranjang. Netizen berkata, malam-malam lihat beginian. Nana Mirdad sempat menghiasi layar kaca Indonesia dengan penampilannya di beberapa sinetron dan FTV di awal tahun 2000-an. Pada 13 Mei 2006 lalu, Nana resmi dipersunting oleh Andre White. Setelah menikah, nama keduanya jarang terdengar dan muncul di televisi bak hilang ditelan bumi. Usut punya usut, keduanya pindah ke Pulau Dewata, Bali. Setelah Nana melahirkan putra pertamanya, Jason Deandra White, pada Desember 2006. Nana Mirdad bahkan tak banyak bicara ke media perihal alasannya pindah ke Bali. Terlepas dari hal itu, Nana Mirdad tak jarang bagikan momen mesranya bersama sang suami. Gak jarang juga membuat netizen heboh dengan kemesraan Nana Mirdad dan Andre Wet. Nah, salah satunya adegan olahraga Nana Mirdad dan Andre Wet di atas ranjang ini. Mengutip dari Tribun Pontianak, menjelang 12 tahun pernikahan mereka, ternyata rumah tangga keduanya semakin romantis. Tidak ada riak-riak perselingkuhan terdengar dari keluarga kecil ini. Keromantisan dan keintiman keluarga ini dapat dilihat dari perlakuan Andrew pada istrinya. Video yang diunggah dari akun Lambe Nyinyir ini mendapat perhatian netizen. Tampak Andrew bertelanjang dada dan mengenakan celana pendek terlentang di ranjang. Di depannya ada Nana yang melihatnya penuh senyuman. Lalu Andre mengangkat tubuh Nana menggunakan dua kakinya seperti layaknya berolahraga. Setelah sekian detik, dia melepaskan tubuh Nana yang jatuh ke pelukannya. Tak lupa Andre mendarat ciuman ke kepala istrinya. Sontak rekaman pendek itu membuat netizen terbawa perasaan alias baper. Karena kalau olahraganya bareng orang tersayang, pasti jadi lebih semangat. Good morning, gengs. Jangan lupa olahraga hari ini. Boleh dicoba nih, yoga berdua sama pak suami kayak Mbak Nana dan Bambang Andrew gini. Netizen ramai menyerbu kolom komentar, kebanyakan memberikan respon positif pada pasangan muda ini. Keromantisan keduanya memang sudah tak terkalahkan lagi ya. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis komentar di bawah dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya.